Hai, Assalamualaikum. Anda bersama Ami. Hari ini Ami nak kongsikan sedikit ilmu kepada anda yang melihat video ini. Iaitu Ami akan kongsikan bagaimana cara untuk kita gunakan Google Classroom. Google Classroom ni adalah salah satu inisiatif untuk kita sebagai seorang pelajar ataupun mahasiswa maupun pensyarah ataupun guru untuk mengadakan online learning ataupun dalam bahasa Melayunya sesi pembelajaran secara atas talian. Terdapat banyak cara untuk belajar di atas talian, tetapi Google Classroom ni adalah salah satu cara untuk mengajar di atas talian lah. Jadi hari ini Ami akan ajar sedikit cara menggunakan Google Classroom. First kali, anda perlu ada akaun email. Jadi saya telah ada akaun email saya, saya telah daftar masuk. Kemudian anda tekan classroomgoogle.com. Tekan enter. Ini adalah Google Classroom dan saya telah daftar masuk. Jadi untuk permulaan, tekan tambah. Ada join class, ada create class. Jika anda seorang pelajar, anda kena join class. Jika anda seorang pensyarah ataupun guru, anda kena create class. Selepas ini, saya akan ajar macam mana untuk join class. First kali, saya akan ajar dulu macam mana untuk create class. Tekan create class. Kemudian, tekan tick. Ini hanya terma dan syarat, tak perlu risau. Tekan continue. Ini adalah ruangan yang wajib untuk diisikan. Nama kelas anda adalah kelas apa? Contohnya, kelas sains. Kemudian, section. Section ni, pelajar anda tu pelajar daripada bahagian mana? Contohnya, semester 3, 2019, 2020. Okey. Kemudian, subjek adalah mungkin di bawah sains tu ada subjek yang lebih terperinci lagi. Kemudian, room ni adalah jika anda mengajar di universiti ataupun sekolah dan anda mengajar di dalam kelas, letakkan nama kelas anda. Contohnya, kelas A, B3 ataupun Dewan A dan sebagainya. Letakkan di sini. Ini hanyalah saya kosongkan ruangan ini untuk anda tulis jika anda mahu. Kemudian tekan create. Ini adalah kelas anda. Dan ini pula adalah background kelas. Jika anda tidak gemar dengan background ni, anda boleh tekan select team. Kemudian anda boleh pilih gambar yang telah disediakan oleh Google di sini. Jika anda boleh upload gambar yang anda gemar, anda boleh upload gambar di dalam laptop anda dengan menekan upload foto. Ini adalah password bagi kelas anda. Selepas ini saya akan ajar macam mana pelajar menggunakan password ini untuk masuk ke dalam kelas anda. Sekarang kita beralih kepada pupil. Terdapat dua bahagian, iaitu bahagian tenaga pengajar dan di sini bahagian pelajar. Setengah subjek terdapat beberapa guru yang mengajar di dalam subjek tersebut, dan jika anda ingin menambah guru tersebut di dalam kelas ini, anda boleh tekan tambah di sini dan letakkan email guru yang ingin anda tambah. Kemudian anda boleh tekan invite. Sama juga seperti student. Jika anda ingin invite student anda di dalam kelas ini, tekan tambah, kemudian letakkan email address student anda dan kemudian tekan invite. Sebagai contoh, jadi selepas anda tekan invite, satu email akan dihantar kepada akaun berkenaan. Kemudian orang itu perlulah menekan link untuk masuk ke dalam kelas ini. Link yang telah diberikan di dalam email tersebut. Jadi itu adalah cara untuk invite student anda. Tetapi ada satu lagi cara di mana pelajar boleh masuk ke dalam kelas tanpa perlu gurunya invite pelajar tersebut. Caranya tekan stream balik, kembali kepada yang tadi. Kemudian
Berikan password ini kepada pelajar anda. Jika anda di dalam kelas dan password ini kelihatan kecil di hadapan kelas, besarkan. Dan ia boleh besarkan satu lagi. Ya, kemudian pelajar anda mestilah menekan tambah tadi dan join kelas. Kemudian letakkan kelas kod yang telah saya nyatakan sebentar tadi. Itu sahaja cara untuk masuk ke dalam kelas yang telah anda buat untuk mereka. Jadi setakat ini sahaja ilmu ataupun perkongsian yang saya ingin berikan kepada anda. Terima kasih kerana melihat video ini. Semoga bermanfaat. Teruskan menonton video daripada MyFM Studio. Sila like, share dan subscribe MyFM Studio. Semoga kita berjumpa lagi. Bye-bye.